Kecantikannya semakin paripurna saat pakai brand kesayangan Syahrini. Tengok penampilan kece Luna Maya dalam balutan rok seharga 29 juta rupiah. Tidak kalah berkelas dari istri Reno Barak. Artis cantik Luna Maya tampaknya memang tidak pernah sepi dari sorotan publik. Bagaimana tidak? Luna Maya dikenal sebagai salah satu selebritis papan atas tanah air. Eksistensinya di dunia hiburan pun masih bertahan hingga sekarang. Tentu saja, hal itu dikarenakan Luna Maya masih terus eksis di dunia hiburan. Karir Luna Maya sebagai model hingga presenter pun sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya. Namun tampaknya karirnya yang cemerlang berbanding terbalik dengan kehidupan asmaranya yang penuh dengan liku-liku. Ya, Luna Maya sempat beberapa kali gagal dalam menjalin hubungan asmara. Seperti diketahui, Luna Maya pernah menjalin kasih dengan Ariel Noah bertahun-tahun, namun tidak berujung di pelaminan. Usai putus dari Ariel Noah, Luna Maya kembali merajut asmara dengan pengusaha tajir melintir Reno Barak. Meski keduanya sudah menjalin asmara selama 5 tahun lamanya, tampaknya tidak membuat Luna Maya dibawa ke pelaminan oleh Reno Barak. Reno Barak justru menikahi penyanyi Syahrini usai putus dari Luna Maya. Kabar pernikahan Reno Barak dan Syahrini itu sempat menghebohkan publik karena pelantun lagu Sesuatu merupakan teman dari Luna Maya. Meski begitu, Luna Maya tampaknya sudah mengikhlaskan cintanya yang tidak berujung ke pelaminan. Baru-baru ini, Luna Maya kepergok mengenakan brand kesayangan Syahrini. Seperti diketahui, Syahrini sering mengenakan brand-brand mahal dan berkelas seperti Fendi. Istri Reno Barak ini sering mengenakan brand Fendi sebagai fashionnya. Mulai dari jaket hingga tas mahalnya kerap mengenakan brand mahal tersebut. Namun Luna Maya kepergok kenakan rok kece dari brand mahal tersebut. Potret tersebut dibagikan akun Instagram @fashion.lunamaya Kamis 8 April 2021. Akun tersebut tampak mengunggah potret cantik Luna Maya saat mengenakan rok mahal. Dalam unggahannya, Luna Maya terlihat sedang pemotretan bersama aktor senior Jeremy Thomas. Mantan Reno Barak itu tampil kece dengan mengenakan rok panjang yang ada potongan di samping sehingga memperlihatkan paha mulusnya. Rok yang dikenakan Luna Maya itu berwarna coklat dan memiliki motif. Ia tampil kece dan semakin cantik paripurna saat mengenakan rok dari brand mahal itu. Usut punya usut, rok tersebut ternyata dari brand Fendi. Fendi merupakan brand kesayangan Syahrini. Ternyata rok yang dikenakan Luna Maya itu memiliki harga fantastis loh. Iya, rok mahal itu memiliki harga tembus hingga 29 jutaan. Tagar Luna Maya wearing Fendi. Strip FF motif twill. Skit from Fendi.com. 29.700.000 rupiah. Tagar Luna Maya, tagar fashion Luna Maya, tagar fashion artis. Tagar Photoshop tulis akun @fashion.lunamaya. Wow, sangat mahal ya. Punya rumah 25 miliar rupiah, ternyata kediaman Luna Maya berhantu. Artis cantik Luna Maya tengah disorot publik setelah dianggap meremehkan penyakit mental. Kisruhnya dengan anak Hotman Paris pun memanaskan isu ini di media sosial. Terlepas dari itu, Luna Maya adalah sosok selebritis yang cukup lama malang melintang di industri hiburan Indonesia. Banyak judul film yang dia bintangi. Tidak hanya itu, Luna pun dikenal sebagai businesswoman. Makanya tidak heran kalau hartanya melimpah. Salah satu bukti kekayaan Luna Maya adalah rumah yang ditinggali. Menurut berbagai info, rumah mewah tersebut dihargai 25 miliar rupiah. Padahal mantan Ariel Noah itu membelinya dengan harga 8,7 miliar rupiah. Tapi tahukah Anda bahwa rumah 25 miliar rupiah yang ditempati Luna Maya ternyata dihuni makhluk tidak kasat mata? Hal tersebut diterangkan oleh selebritis Indigo Sara Wijayanto di video YouTube Luna Maya yang dibagikan pada 28 Juli 2020.
Sarah menjelaskan kalau ada 3 sosok makhluk astral yang menempati kediaman mewah sang artis. Yang terlihat sama aku, ada yang menjaga tanah ini. Tapi aku tidak merasakan energi jahat, energi yang negatif gitu, kayak adem-adem aja, kata Sarah di video tersebut. Ia pun menerangkan bahwa energi positif yang ada di rumah Luna mampu melawan sosok makhluk halus yang jahat. Kadang-kadang rumah itu misalnya ada penunggunya yang jahat datang. Kalau misalnya kita tetap positif, kita gak ketakutan, ujarnya, karena kitanya gak parno. Yang jahat malah jadi gak betah karena kitanya energinya baik gitu, jadi ngebantu juga, tambahnya. Tapi Sarah tidak menampik ada sosok makhluk halus yang sedang memperhatikan Luna dan Sarah. Tapi sosok itu berada di luar pagar rumah. Sosoknya itu perempuan, tapi beda dengan yang ada di sini, di dalam rumah. Kalau makhluk yang di luar itu aut-autan. Cuma lucunya, di setiap rumah itu ada teritorinya. Jadi simbok yang jaga di sini kayak ngebilangin, ini wilayah aku, kamu jangan masuk di sini, cerita Sarah. Di momen itu pun Sarah menjelaskan, ketiga penunggu rumah mewah Luna Maya. Jadi ada simbok yang sudah pasti perempuan, kalau yang di pohon laki-laki. Dan ada satu lagi di depan gerbang, tapi tidak jelas sosoknya seperti apa, karena bentuknya energi tanpa wujud, kata Sarah. Meski berhantu, penunggu di rumah Luna Maya itu bersifat aman banget menurutku sih, tegas Sarah, meyakinkan Luna yang sedari tadi merinding. Bukan tikung Luna Maya, Sarini justru tidak enak hati pada sosok ini saat Reno Barak usaha keras untuk dapatkan hatinya, menjaga perasaan. Reno Barak rela melakukan segala hal demi mendapatkan hati Syahrini. Pernikahan Sarini dan Reno Barak memang sempat menjadi sorotan. Pasalnya, Reno Barak yang awalnya dikenal sebagai pacar Luna Maya mendadak menikahi Inces. Ditambah Sarini dan Luna Maya memiliki hubungan pertemanan. Gosip teman makan teman pun tidak terhindarkan. Bahkan Luna Maya sampai dikabarkan shock saat ditinggal nikah Reno dan Sarini. Namun akhirnya gosip itu terpatahkan lantaran ternyata Reno Baraklah yang mendekati sang Inces. Bukan hal mudah bagi Reno yang bahkan harus berjuang ekstra agar Sarini membuka hatinya.